Sebanyak 270 peserta mengikuti lomba suara burung perkutut di lapangan Lembu Jantan Pekapuran Raya Banjarmasin, Baizukan Minggu 25 Oktober 2020. Peserta pun sudah berdatangan mulai pukul 6 waktu Indonesia Tengah karena pesertanya kada hanya dari 13 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan. Namun ada juga yang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Wan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebanyak 270 peserta mengikuti lomba suara burung perkutut di lapangan Lembu Jantan, Pekapuran Raya, Banjarmasin, Baizukan Minggu 25 Oktober 2020. Peserta pun sudah berdatangan mulai pukul 6.00 WIDA karena pesertanya kada hanya dari 13 kabupaten wan kota di Kalimantan Selatan, namun ada juga yang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Wan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Seseorang peserta dari tim sumo Bitpam Banjarmasin Sujono, Wetakuni Prima TV, mendatangkan dalam lomba perkutut ini, semua Bitpam menurunkan sebanyak 11 ikung perkutut yang akan mengikuti 3 kategori lomba, yaitu kelas beginning, dewasa junior, dan dewasa senior. Menurut Sujono, sebelum menurunkan burung perkutut ke lomba ini, burung-burung tersebut sebelumnya dilakukan perawatan intensif, mulai dari makanan yang tetap terjaga dengan baik hingga perawatan lainnya. Terbukti dengan perawatan yang telaten, maka tim Sumo Beach Farm Banjarmasin, ujar Sujono, berhasil meraih juara 3 dikarenakan saingan yang cukup berat karena diikuti perkutut-perkutut terbaik buat langganan juara di event sebelumnya. Bang, tadi kan Sumo Beach Farm ikut ini ya, lomba juga ya? Oh, ya. Ini dalam rangka apa itu? Event dan memeriahkan acara ulang tahunnya Lapengda yang ke-50 tahun. Nah, berapa ekor tuh yang diturunkan? Kami membawa dari tim sumo membawa 11 ekor. Itu ada berbagai jenisnya atau kelasnya? Oh, itu ada 3 kelas. Peking, dewasa junior, dan dewasa senior. Iya. Di Peking kami membawa 2 ekor, di dewasa junior 4, dewasa senior 1. Iya. Pasangan ya. Iya. Nah, mungkin sebelum diturunkan nih latihan lomba itu, apakah sebelum-sebelumnya dilatih dulu atau seperti apa perawatannya? Oh ya jelas, pasti dilatih lah, perawatan, tentang menjemur burungnya. Ya. Dari hasil lomba tadi mungkin untuk Sumo Bird Farm dapat ya, juara berapa? Alhamdulillah masuk posisi 3 untuk kelas dewasa senior. Oke. Ke depan gimana nih? Nanti kan di bulan Januari akan diadakan lagi. Mungkin persiapan dari Sumo Bird Farm sendiri gimana? Untuk persiapan dari semua Bitpam kan sudah akan semaksimal mungkin. Mungkin dari yang penjemuran burung lah, perawatan segala, tentang makanannya lah, segala jamu-jamunya lah pasti. Sementara itu Siman peserta lain yang mengadakan dalam lomba perkutut kali ini telah menurunkan sebanyak 10 ikung burung perkutut mulai dari beginning, dewasa junior, dan dewasa senior. Menurut Siman, sebagai salah seorang penggemar burung perkutut sejak tahun 1980, menjadi merupakan kesenangan tersendiri bila mengikuti lomba ini. Siman menegaskan, kalah atau menang dalam mengikuti lomba bukanlah menjadi masalah, terpenting bisa terhibur, umpat meramaikan kegiatan tersebut.